Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa penyasaran subsidi di ISIL ini adalah bagi mengelak ketirisan subsidi akibat daripada penyedurupan di ISIL dan kegunaan warga asing. Saudara dan saudari, persoalannya sekarang ini, berapa ramaikah warga asing yang menggunakan kenderaan di ISIL ini? Dan ada orang tanya saya, adakah Anwar merujuk kepada van ataupun bas yang digunakan oleh industri untuk membawa warga asing? Keduanya, jika kita lihat berdasarkan pelaksanaan Optiris 1 hinggalah yang ketiga sekarang ini, sebahagian besar kes penyedurupan di ISIL ini berlaku di tengah laut dan pintu sempadan negara. Mengikut kepada laporan yang dikeluarkan oleh Maritim Malaysia, setakat Mei 2024, 11 kes tangkapan di ISIL melibatkan bot kecil direkodkan dengan nilai rampasan sebanyak 1.3 juta ringgit. Manakala berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, 11.24 juta ringgit di ISIL telah diseluduk ke luar negara, khususnya melibat sempadan Malaysia dan juga Thai dengan kenderaan yang telah diubah suai. Persoalannya sekarang ini, penyasaran subsidi ini memberi kesan langsung kepada rakyat yang menggunakan di ISIL untuk kenderaan peribadi dan kegunaan keluarga serta peniaga-peniaga kecil yang tidak langsung terlibat dengan aktiviti penyedurupan. Sedangkan sektor yang paling banyak menyebabkan ketirisan di ISIL diberi pula flat card tanpa had dan masih menikmati subsidi seperti biasa. Di mana logiknya pelaksanaan ini? Di mana mereka yang banyak terlibat dalam aktiviti penyedurupan diberikan flat card?